saya Silvana Kalopo dan rekan saya Ilham Rizky Lota. Kami berdua akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan di TIB Gorontalo. Senat Mahasiswa Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo merayakan milad yang ketiga. Senat Mahasiswa Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan melaksanakan kegiatan Zumba dan Baksos di lapangan Kampus 2 Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang dihadiri langsung oleh seluruh mahasiswa dan seluruh dosen yang ada di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ibu Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan sukses menggelar bazar dalam rangka Ramatama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Sabtu 10 September 2022, kegiatan yang digelar di Pendopo Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini mendapatkan apresiasi dari Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Dr. Hajati Tindunggio, MSI, MKes. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Advokasi Gorontalo ini, kegiatan bazar merupakan upaya institusi mendekatkan para mahasiswa ke dunia wirausaha. Bagaimana pendapat Ibu terkait kegiatan bazar yang dilakukan oleh UKM wirausaha ini? Baik. Pendapat saya terkait dengan UKM kewirausahaan ini, UKM kewirausahaan ini sengaja dibentuk oleh Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dalam hal ini terkait dengan kegiatannya, alhamdulillah Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo sangat mendukung terbentuknya kegiatan UKM kewirausahaan. Karena salah satu daripada tujuan dibentuknya UKM kewirausahaan adalah menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah, bazar perdana unit kegiatan mahasiswa wirausaha terselenggara dengan sukses. Ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor yang luar biasa mendampingi, membina, sampai turun langsung untuk memberi contoh real bagaimana semangat seseorang entrepreneur. Implementasi fungsi manajemen bisa dipraktikkan langsung oleh mahasiswa melalui tahapan perencanaan, mengorganisir pelaksanaan, pengontrolan hingga tahap evaluasi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Silvana Kalopo dan rekan saya Ilham Rizky Bolota. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.